Lunas. Let's go. Wajar. Wajar sih Proversnya. Oh iya ya. Oh keren banget bisa masuk kayak gitu. Wah. Buat kalian semua yang lagi nonton di stage, jangan banyak kayak gitu guys. Ntar lu diomelin aja coy, yang bikin komunitas Mobile Legends tuh rusak aja coy. Kalo udah di stage mas terus-terusan aja guys, gak perlu sampe kayak gitu ya guys ya. Ngapain aja bedanya, catat aja, catat sampe udah ngatain orang kayak gitu ya guys ya. Kagak jelas, goblok. Ini banget sekarang MPL guys. Sumpah. Sama ini kayak gitu deh guys. Kayak itu ya, tolonglah kita sebagai penikmat ataupun player ya di Mobile Legends guys ya. Dan kita juga harus tetap menjaga komunitas Mobile Legends segimanapun, harus baik gitu ya. Saling menghargai satu sama lain, saling menghormati juga bro ya. Mau kalian kenal, mau kalian gak kenal, intinya kalian harus respect. Kalau menurut gue sih ini harus tetap guys. Karena ini kan secara overall basicnya ini tuh e-sports, ini tuh olahraga kan. Dan itu hitungannya sih udah bukan lagi teriak-teriak untuk menghibur lagi sih. Cuma jatuhnya lebih ke head speech lah. Beban atau apa pakai kata-kata kasar lagi ya, itu udah head speech sih jatuhnya. Dan terlalu over lah menurut gua. Dibilang ini salah atau benar, ya ini salah, jelas sekali. Wajar cuma sih. Semoga aja jadi pelajaran dan kedepannya bisa tidak terjadi lagi. Apa sih maksudnya? Oh, ini kali apa wajar pada speak up ya? Apa gimana? Maksudnya wajar apa sih? Apa yang wajar? Menurut lu ini jago banget mereka? Jago banget ya. Ya. Gua enggak sampai 3 sih mungkin. Oh, enggak sampai 3. Oh, mungkin iya. Mungkin ya. Kayak kebawaan deh. One sih gua. One. Iya. Saya tuh gue ngerasa lawan dia gimana. Ayo ntar dia aus guys. Aku kasih minum guys, ini minumku ya. Yang bersaing sama Wan si Dindo bagi gue. Bibi lu suruh Wan ini punya mekanik dah. Kalau ya, ya, bahasa gue di streaming mau adu mekanik sama Wan bos. Gak akan aus, bisa. Aus, aus. Jadi pemain yang pecah. Detonata juga hampir mendapat di poin. Tapi LG bahkan kebakaran sih. Tapi apa kebakaran? Win of Nature, what? Gerti lemon nih. Cuma terpengaruh pergerakannya. Wan melawan pemuja Wan. Puja-puja terus nanti semua air di dunia ini habis karena dia haus guys. Ih bagus banget ini editannya. Apa? Gak tau kan kamu gak pesenin aku. Aku bete banget guys, Bibi jahat banget. Dia kemarin beli corn dog gitu. Corn dog kan namanya ya, Bia? Terus dia gak pesenin aku. Dia pesenin semuanya. Dia gak pesenin aku. Terus dia bilangnya gini. Oh iya. Ini dipesenin lagi. Gak dateng-dateng tuh. Sampai hari ini juga gak ada makanannya. But no one else could let me hide. Mungkin dari pesan di tempat close. Sekarang udah naik lagi ya RRQ. Waktu itu dua MVP iya. Waktu itu ini ya. Waktu itu dia di paling atas itu pas ini kan, pas Aura juara 2 ya. Juara berapa sih Aura? Sabar ya guys, kita udah beresin semua. Klarifikasi lagi diproses. Sekali lagi maaf buat semua pihak yang sudah terkait komunitas Mobile Legends dan seluruh Alter Champs dan EVOS Fams. Guys, tapi kalian jangan itu, kalian jangan hujat dia lagi. Kan nanti dituntut aja G. Tadi aku lihat katanya nanti dituntut. Kalian jangan komen ini lagi.
Apa sih wajar sih bulu? Ini ganteng. Kalian gak peduli dilaporin ke polisi. Ini tidak suara. Haikyuu, ya. Ih kok kayak pernah denger Haikyuu. Kita si Adel. Haikyuu bukan Audrey, woy. Jen, maaf ya, gaul kamu. Boostingan abis makin gacor, buset, boostingannya Jenny, guys. Katanya Cero bener apa yang ketemu kamu, Jen. Katanya pengen belajar, kata Bu Jen. Nggak tahu, kata Bu Jen mau belajar. Ngeri-ngeri, abis, guys. Baru kelar. Sungkem. Iya, udah. Boleh nggak nih, lihat? Kamu lihat apaan? King Apis memang beda, ke Apis nih apa ya? Ini apa sih artinya? Dari kemarin juga aku lihat yang pas foto, nah yang pas foto sama BA-nya mereka begini. Ini artinya apa satu-satu? Oh, juara M1. Oh Allah, juara satu di M1, juara satu di M1, satu-satu gitu ya. Oh Allah, begitu maksudnya. Iri, bilang bos. Imam, kamu makin hari makin jadi ya Imam ya. Suhuan siapa guys? Suhuan Imam atau ke Apis? Supir. Gak apa-apa jadi supir cece cantik guys. Ini siapa yang punya di Indonesia? Siapa yang punya di Indonesia? Lihat di tuh Pak Epos. Duh, beli kipas lah. Kipas. Yang itu tahu guys, kalian tahu nggak sih meme layangan putus yang kayak gini? Kenapa gerah ya? Yang ada muka kinan begini. Kenapa gerah? Ya mungkin dia bergaya-gaya. Kemarin baru sama aja ngomong ke aku, iya tipe aku itu ya pokoknya kan aku tanya kan tipe Bibi tuh sebenarnya kayak gimana sih, ya kayak wok. Ih jangan, Bibi ngapain kasih tahu ini sih, dongo aja ya kayak. React. Action figure yang enggak bisa dibeli anak yatim mau enggak? Ini bohong tahu. Bohong. Jangan percaya, bohong. Kalian jangan percaya dia, bohong.
Mukanya ngeselin banget, anjir. Biar aja lu. Ya biar dia gak kayak gitu mukanya, guys. Kasih tunjuk nih, bohong-bohong gitu. Biar dia gak kepedean. Provok mode on nih. Maci, XY. Komihaha. Thank you, drip kiss-nya. Aku gak lihat tadi. Soalnya nih, kalau misalkan aku reaction-nya gede ya, itu tuh gak kelihatan gift-nya. Maci, komihaha. XYZ kombonya dan bocil juga telurnya. Semuanya ori.